Udin. Pak Udin, cerita sedikit tentang Pulau Penyengat nih. Cerita sedikit Pulau Penyengat nih. Cerita. Oke, sebenarnya saya cerita lah. Sebenarnya di sinilah bermulanya peradaban Melayu, yaitu oleh Yarham Raja Ali Haji yang terkenal dengan Kurindam 12-nya. Pengkaji-pengkaji antropologi menyebutkan Raja Ali Haji adalah perintis pemikiran Melayu. Dan apabila membicarakan hal peradaban Melayu, kita tidak dapat lari kepada membicarakan Allah Yarham Raja Ali Haji yang kita akan lewati sebentar nanti di Pulau Penyengat dengan menggunakan pompon ini ya. Nah, pengusahanya Bapak apa tadi namanya pengusahanya? Pengusahanya Pak Udin siapa namanya? Pengusaha yang ini, tadi pompon ini. Oh, berani. Nah, dua ini. Jadi kami sewa sepenuhnya tanpa penumpang lain. Bayarannya adalah hampir setengah juta ringgit ya, setengah juta rupiah nyari saw ya. Oke. Dan disinilah nanti adanya masjid yang titiknya disepuh dengan telur putih ya. Telur putih kan telur kuning Pak Udin. Masjid yang disepuh dengan telur kuning kan telur putih. Telur kuning. Nah telur kuning. Tanya mau memuji teman. Kuning telur. Kuning telur ya. Iya cek ya telur putih. Saya kenyampe. Oke. Cerita lanjut Pak Udin. Cerita lanjut tentang ini Pulau Penyengat nih. Ya Pulau Penyengat sebenarnya masa kerajaan dahulu ini suatu pulau istimewa di mana dalam abad lalu ini suatu kota yang disebut kota kerajaan Bintan di mana punya saudara ada di Lingga dan ada di Johor. Ini sebenarnya ini suatu pulau kawin daripada putri itu raja lama di sebelah Penyengat dulu banyak ini sarang apa namanya lembah lembah ini selalu disini orang ini di Penyengat itu kita Penyengat itu yang merah dulu kalau ini mati kalau mau baik lembah itu daripada sejarah memang harus digali melalui daripada pulau ini. Ya, turut menonton secara langsung kita adalah Dato' Hasyim Rusdi, yaitu Esko Kerajaan Negeri Sembilan, dan mantan Adun Johol, Dato' Abu Samah Mahan yang turut menonton secara langsung ini. Oke, bersama-sama dengan rombongan ini saya perkenalkan pertamanya mantan pengarah hiburan kumpulan putusan Mustafa Ehar yang juga penyelidik film-film Melayu. Dan juga adalah karyawan tamu studio Sambil Cerita. Penampilan saya Puan Salbi Azhari, yaitu Presiden Karyawan Negeri Sembilan yang mengetuai. Di sini menunjukkan Negeri Sembilan wanita menguasai lelaki. Dua pertumbuhan penulis Negeri Sembilan dipimpin oleh wanita yang dikenali sebagai Ibu Soko. Dan di hadapan saya adalah Ibu Norizan, yaitu seorang peguam daripada Norizan & Co. Dan turut melihat juga ada Ayi Gondang nih. Ayi Gondang ini teman tarikat Naksabandi saya yang berpusat di Jalan Kenari 1. Dan di belakang sana hajat saya dari dahulu ingin membawa siak Masjid Karyah Parujaya. Sebelum ini Zulkafli Hashim yang tak jadi. Saya pula yang menjemput dia ke rumah nak memastikan dia jadi atau tidak dalam kunjungan sebelum ini Pak Udin. Itu hari yang saya cakap. Dan ini adalah Salmi Mak Juso, seorang lagi siak, supaya dapat mempelajari sesuatu bagaimana Indonesia mengurus masjidnya. Dan khususnya ada beberapa, kita akan mengunjungi setidaknya 5 masjid besar. Pertamanya Masjid Agung Batam, yang pernah saya inap satu malam di sana, Pak Udin tahu cerita itu. Di rumah sembelihan itu. Nanti kita juga akan ke masjid yang terbesar di Nusantara yang menyamai Masjid Nabawi di Madinah yang boleh bakal membuat 25 ribu jemaah pada sesuatu masa. Tomorrow. Ya. Saya sering menegur dalam Facebook teman-teman saya di Malaysia yang kadang-kadang sering melihat tidak berlaku adil terhadap teman kita di Indonesia. Mereka melihat dari kacamata mereka yang melihat buruh-buruh atau karyawan kontrak dan ibu-ibu yang berada di dapur. Mereka sebenarnya lebih maju daripada kita. Terima kasih Pak Jokowi yang membangun khususnya Batam yang saya senangi.
karena saya tidak merasa asik bila berada di Batam. Ya, nah, besok kita akan ke Batam. Dan bagi pihak studio Sampai Cerita dan Trans Rapid Holidays yang Berhad, ucap terima kasih kepada Pak Udin yang saya sendiri berikan namanya Pak Udin Laksmana Bentan. Saya berikan namanya untuk Facebook. Insya Allah kita akan ketemu apabila sampai di Pulau Penyat. Sekian dulu. Terima kasih.